Saudara, di salah satu tempat pemungutan suara di Kebumen, Jawa Tengah, para petugas KPPS di TPS memakai seragam sekolah dasar. Mereka memakai seragam lengkap, atasan putih dan bawahan merah, serta memakai topi dasi dan sepatu layaknya siswa SD. Pemandangan unik ini ada di TPS 06, Desa Karanggadung, Kecamatan Petanahan, Kebumen. Petugas KPPS berseragam SD untuk menarik warga agar menggunakan hak suaranya dalam pemilu yang berlangsung Rabu kemarin. Seragam sekolah dasar dipilih untuk menggambarkan kerinduan berkumpul dengan teman layaknya masa kecil dulu. Keunikan para petugas KPPS menuai respon positif warga yang datang ke TPS. Saya memilih seragam SD karena pengen mengenang masa kecil dulu waktu SD, hingga selain itu juga biar minat pemilih lebih tinggi, lebih antusias gitu. Jadi pilih yang unik lah kayak gitu. Itu yang unik-unik, Pak. Ini pertama kali di sini, sebelumnya paling pakai batik kayak.